Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Bismillah ma syaa Allah la quwwata illa billah ma syaa Allah. Kullu ni'matin min Allah ma syaa Allah. Al khairu kulluhu bi yadillah ma syaa Allah. La yasrifu su'a ila Allah. Nawaina ta'lum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir. والنفأ والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى أمين اللهم أمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah dapat kita bersama-sama pada malam ini. Mudah-mudahan sentiasa Allah Ta'ala iring kita dengan hidayahnya, dengan taufiknya, diberikan kita kekuatan untuk terus melaksanakan ketaatan. Suka untuk saya ingatkan diri saya dan tuan-tuan, sama-sama kita niat iktikaf dalam rumahnya Allah ini. Mudah-mudahan sentiasa kita diberikan ganjaran pahala, diberikan keampunan, dikurniakan kebahagiaan, ketenangan hidup di dunia dan juga di akhirat, khususnya yang menjadi harapan kita, agar diperberatkan kepada timbangan amalan-amalan baik kita. Dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan daripada amal-amal soleh diterima di sisi Allah Subhanahu Taala. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung malam ini pembacaan kitab Bidayatul Hidayah karangan al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Pada muka surat yang ke-16. Surat 16, kita berada pada tengah-tengah bab adab-adab masuk ke dalam tandas. Tengok perenggan yang ke, tak ada perenggan. Sebelum daripada hadis tu. Sebelum daripada hadis, inna amata adabil qabri minhu. Di atas sikit. Tengok beberapa baris di atas. Hendaklah engkau menghadap kepada sesuatu tengah-tengah perenggan. Itu pun ikut cetakan lah, cetakan berbeza-beza juga. Baik, kita masih berada dalam bab adab-adab masuk ke dalam tandas. Berkata pengarang kitab rahimahullahu ta'ala, beberapa adab yang telah kita bacakan sebelum ini, kita sambung lagi pada malam ini. Hendaklah engkau menghadap kepada sesuatu yang dapat engkau jadikan dinding di hadapanmu. Ini kita dah sebut pada bulan yang lalu. Ini kalau kita qada hajat di tempat lapang, ya, cari selagi boleh benda ataupun sesuatu perkara yang boleh menyebabkan dilindung kita daripada orang lah. Ada pokok, cari di pokok, maknanya belakang lah. Nanti kita ada sebut juga, dia tak boleh betul-betul bawah pokok tu. Ya, jadi sesuatu yang melindung kita lah ni daripada dilihat oleh orang. Paling kurang pun pergi jauh sikit lah. Kalau dalam satu hadis, antara mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ada dua batang pokok yang menjadi pelindung kepada baginda sallallahu alaihi wasallam waktu baginda qada hajat. Nabi nak qada hajat di tengah padang pasir tu, ada pokok. Jadi Nabi panggil, pokok tu menghadap Rasulullah. Dia macam sujud, satu pokok tu sujud macam ni, satu pokok tu lagi turun macam tu. Jadi Rasulullah qada hajat di tengah-tengah itu. Itu antara mukjizat. Selepas, sebab sahabat nampak dengan mata kepala mereka sendiri, pokok tu menyaut datang dia dan juga melindungi Nabi untuk qada hajat. Setelah selesai qada hajat tu, pokok tu balik-balik ke tempat masing-masing. Kan? Jadi memang bila berhadapan dengan mukjizat ni, terutama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akal kita kena letak belakang lah. Wahyu kena diutamakan berbanding daripada akal.
Kita fikir tak logik kan, pokok berjalan pula macam mana. Kalau fikir logik memang tak logik. Tapi apa-apa yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka itu adalah sesuatu kemuliaan yang Allah Taala letak, ya, jadi satu mukjizat kepada ataupun khususiat, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan janganlah engkau membuka auratmu, ya, sebelum engkau sampai ke tempat duduk. Jadi jangan terus buka lah sebelum masuk ke tandas tu. Dia tengok pakunya dia di luar, dia buka dulu siap-siap, dia gantung kat luar dulu. Jadi bolin aja dia ke dalam, tak boleh lah. Jadi bukanya di dalam. Kalau takut kotor, senting dulu tak apalah, senting dulu ke, angkat sikit dulu tak apa. Jangan dibuka di luar, disangkut di luar dulu, berjalan dia ke dalam dengan auratnya diperlihatkan. Dan jangan engkau menghadap, ya, ke arah kiblat, ya, kerana arah itu adalah arah yang dimuliakan. Ha, ya. Sama juga macam kalau kita nak melunjur, nak melunjur kaki dalam masjid, bukan tak boleh melunjur, boleh, ya, tapi jangan lunjur ke arah kiblat. Hukumnya harus saja, taklah sampai jadi haram. Tapi bagi orang yang beradab, ya, arah itu adalah arah yang dimuliakan. Kita waktu semayang kita menghadap ke arah kiblat tu, ya, maka arah itu arah yang dimuliakan. Dalam satu hadis sahih disebutkan, ya, bainahu bainal musalli wa bainal qiblah rabbu, antara dia dengan arah kiblat tu ada Tuhan dia. Maksudnya bukan Allah Ta'ala tu ditajsimkan dengan arah, ya, Allah Ta'ala suci daripada jihatus sit, ya, daripada arah yang enam, kiri kanan depan belakang atas bawah. Itu apa namanya, suci Allah Ta'ala tu daripada arah. Maknanya bukan Allah ada depan kita, tak. Tapi kenapa dalam hadis tu Nabi sebut lafaznya begitu? Ya, untuk menunjukkan kemuliaan arah itu. Jadi antara kita dengan arah kiblat ada Allah Ta'ala. Maksudnya arah itu dimuliakan, kan? Sama juga macam kita sebut masjid ni sebagai rumah Allah. Bukan Allah duduk dalam ni, ya, tapi dalam masjid ini Allah Ta'ala dimuliakan. Dia sembah Allah Ta'ala itu oleh hamba-hambanya di dalam tempat ini. Maka dinisbahkan rumah ini kepada rumah Allah. Ka'batullah tu kan, Baitullah, sama juga. Ka'bah itu bukan Allah duduk dalam bongkah Ka'bah, bongkah hitam tu. Tidak, tapi nisbah kemuliaan, ya, bangunan ataupun binaan itu, ya, kerana di sana Allah Ta'ala, di sana hamba-hamba Allah menyembah Allah. Ya, jadi arah tu arah yang dimuliakan. Jadi jangan kita menghadap ke arah kiblat. Ini pun kita dah sebut sebelum ini. Itu kalau di luar bangunan. Ya, kalau memang di dalam bangunan, ya, maka makruhan kepada qada hajat ke arah kiblat itu sudah terangkat. Maknanya tak lagi makruh. Ha, maksudnya kalau memang bangunan tu sudah macam tu tandasnya. Ya, kalau memang sudah macam tu. Tapi kebanyakan saya tengok mana-mana rumah, mana-mana masjid pun tak pernah ada yang buat tandas tu betul-betul menghadap arah kiblat. Dia mesti ke sebelah lain, ya. Kalau kiblat sana, tandas tu ke sana, ya, sama ada ke kanan ataupun ke kiri ataupun serong, ya. Dia biasanya takkan berlaku lah. Termasuk di rumah-rumah, ya, saya tak tahulah kalau ada arkitek ke apa, ya, yang mungkin boleh bagi penjelasan, ya, kenapa daripada dulu ke orang buat macam tu, ataupun memang orang dulu tahu tentang, ya, kemakruhan perkara tersebut, ya, tak bolehnya kita qada hajat menghadap ke arah kiblat ataupun membelakanginya, maka dibuat tandas tu arah yang berbeza, kan. Dan selalu Syekh pesan, kita kalau beli rumah dah siap lah, beli rumah dah siap, kita tak ada pilihan, dan melainlah kalau kita renovate ke apa ke. Tapi kalau buat rumah sendiri, tolong rancang elok-elok lah di mana lokasi tandas rumah kita tu, ha, kan. Dan kita cubalah buat seelok mungkin daripada sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Dan antara perkara yang selalu Syekh pesan juga untuk dijaga adalah, kalau memang kita boleh design buat rumah kita sendiri, jangan buat tandas tu. Satunya tadilah, kan, kita qada hajat tu jadi menghadap kiblat pula. Yang satu lagi adalah, jangan kita tu semayang menghadap tandas. Ini kalau buat rumah sendiri, kan, dia design, akhirnya arah kiblat tu depan tu tandas. Nah, kan, jadi kita menghadap tu depan kita tandas. Biar di belakang kita. Nah, kan, begitu.
Jadi rugilah kalau orang yang buat rumah sendiri pun, maknanya dia plan-plan pun jadi gitu juga. Jadi Syekh ceritalah satu kisah kan. Syekh dia jemput ke rumah seorang kawan. Jadi rumahnya tu gitu. Tandasnya tu Syekh tumpang solat lah, tumpang semayang. Dia tandasnya tu mengadap. Keluar, dibentang sejadah tu mengadap ke tandas. Jadi depan tandas biasalah ada tempat gantung-gantung tuala kan. Sidai tuala apa semua. Ha, jadi hari tu tu pula orang rumah dia lupa kan. Kat situ bergantung baju dalam, seluar dalam orang rumah dia. Ha, jadi Syekh kata, yalah kita ni manusia juga kan. Khusyuklah sikit semayang hari tu. Semayang mengadap benda tu kan. Jadi masalah juga. Tandas biar di belakang. Jadi kena, kalau kita ada untuk buat rumah sendiri, maka plan betul-betul kan bagaimana kedudukan rumah kita. Kemudian jangan juga menghadap ke arah matahari dan bulan. Kenapa? Kerana matahari dengan bulan ni dia ada gelombang, dia ada kesan pada manusia dan juga pada alam. Jadi tak boleh kita menghadap ke arah dia waktu kita qada hajat. Sebab pada alam pun kita tahu bulan kan ada kesan pada pasang surut air. Kan bulan penuh macam mana, bulan awal bulan macam mana, akhir bulan macam mana. Pergerakan bulan ni dia ada kena-mengena dengan pasang surut air. Jadi kita pun gitu yang disebut oleh para ulama. Jangan menghadap matahari dan bulan tu kerana ada juga gelombang ataupun kesan dia kepada manusia. Dan jangan pula engkau membelakangkan yang demikian itu. Menghadap pun tidak, membelakangkan pun tidak. Kalau arah kiblat tadi bagi punggung, kita menghadap, yang belakang pun bagi punggung dekat arah kiblat. Jadi tak baiklah, makruh. Kemudian janganlah engkau qada hajat di dalam, ini ada beberapa perkara, ada lima sini sebut. Yang pertama, dalam mana air yang tenang. Air yang tenang ni air yang bertakung. Itu pun jangan. Sikit ataupun banyak. Banyak pun masalah, sikit pun masalah. Jangan qada hajat di tempat air bertakung. Dalam kolam kan. Dalam kolam. Kolam orang pakai pula buat mandi. Kalau kolamnya swimming pool, dia kencing dalam swimming pool mungkinlah tak perasan sebab air banyak kan. Tapi kalau buang air besar, jadi masalah. Macam kita kat kampung dulu lah, mandi kat parit depan rumah kan, sedap berkubang tu, berkubang naik tiba ada dapat mahkota atas. Orang melepas kan, kadang ikan ruan lalu, dia ada satu jenis lagi ikan ruan kan, kadang-kadang tu dengan najis-najis sekali lah. Lalu tu dapatlah mahkota free kat atas kubang parit depan rumah. Tapi duduk kampung dulu, parit boleh lagi lah berkubang. Kan sekarang ni tak ada dah, color dia pun tak selera nak masuk. Kan kita dulu parit depan rumah ni, rumput yang bawah tu pun nampak. Kan jadi bezalah sekarang. Sekarang bukan parit, sungai pun tak lalu kita ambil air dia minum. Kan sungai pun kotor kan. Kalau dulu yang parit pun dah begitu, sungai lagi lah bersih sembuh. Jadi air mengalir tak apa. Air mengalir tak apa. Tapi kalau air tenang, jangan qada hajat di situ. Lopak contohnya, ada lopak. Itu air tenang juga. Tempat bertakungnya air. Jadi kita kencing kat situ. Orang terpijak ataupun orang lalu-lalang kereta, kenderaan. Percik lagi, entah merata-rata lah tersebarnya. Kepada air tersebut, air najis. Jadi dalam satu hadis disebutkan juga, saya sebut air bertakung ni, saya teringat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan orang yang berilmu kan. Ada beberapa jenis. Nabi umpamakan dengan air kan, Nabi umpamakan dengan air dan tanah. Ada orang yang dia berilmu dan dia memberikan manfaat kepada orang lain. Maksudnya orang lain dapat manfaat daripada ilmu dia. Dia belajar sampai alim, kemudian dia mengajar, sampaikan kepada orang, dan orang pun dapat manfaat daripada ilmu dia.
Itu umpama tanah yang meresap hujan. Hujan turun, tanah tu pun resap air tu. Daripada air yang diresap oleh tanah tu, tanah tu pun jadi tanah yang subur lah. Saya pun tak tahulah jenis apa nak sebut, tanah gambut kot lah. Yang menumbuhkan tumbuhan ni, daripada dia serap hujan tadi tu, tumbuh daripadanya tu tumbuh-tumbuhan. Maknanya bukan dia saja dapat manfaat, dia dapat ilmu, tapi orang lain pun dapat manfaat daripada ilmu dia. Itu yang pertama. Yang kedua, ada tanah gersang, tanah liat. Tanah liat ni hujan turun, dia menakung air saja. Dan bila air bertakung, makhluk yang lain ambil manfaat daripada dia, daripada air bertakung tadi lah, baik perigi ke ataupun lopak ke. Jadi air yang bertakung tadi dengan tanah yang keras, bila air bertakung, binatang ambil, kucing minum kot situ, manusia pun ambil air daripada perigi, maknanya dia tak meresap lah, dia bertakung air dia. Jadi itu orang yang dia alim, dia tak beramal dengan ilmu dia sendiri, tapi orang lain yang beramal daripada ilmu yang dia ajar. Maknanya dia menakung air tu, ilmu tu ada pada dia, tapi kesan pada dia tak ada. Dia bertakung dekat dia, maknanya orang lain yang ambil manfaat daripada dia. Dia tukang takung, dia tak dapat manfaat apa-apa. Itu orang alim yang tidak beramal dengan ilmu dia. Jadi kita nak jadi yang pertama tadi lah, jadi orang alim dan yang beramal dengan ilmu dan memberikan manfaat kepada orang lain. Dan ada kategori yang ketiga. Kategori yang ketiga, dia macam batu di gunung. Batu di gunung maknanya tanah keras tapi tak menakung air. Tanah keras menakung kamu tidak? Hujan turun dia lalu je turun. Maknanya dia sendiri pun tak dapat manfaat, orang lain pun tak dapat ambil manfaat daripada dia. Itu paling tak guna lah. Dia pun jahil pun jahil, lepas tu orang lain pun tak ambil manfaat daripada dia. Dalam masa yang sama, ada juga makhluk-makhluk Allah Ta'ala, sebahagiannya yang Allah Ta'ala jadikan dia alim, tapi orang lain tidak mengambil manfaat daripada dia. Maknanya diri dia sendiri saja dapat manfaat, macam tanah yang menyerap air tapi tidak menumbuhkan tumbuhan. Yang itu siapa dia? Yang itu orang alim yang Allah tidak beri bakat kepada dia untuk mengajar. Jadi sebab mengajar ni, ya Allah bagi, kan Allah Ta'ala yang bagi. Sebab tu tak ada orang yang boleh sombong kalau dia mengajar. Orang ada ilmu dia boleh mengajar, tak ada apa benda yang dia nak sombongkan. Sebab hakikatnya Allah Ta'ala yang bagi supaya dia boleh sampaikan kepada orang, dan orang pun boleh tangkap. Orang yang jenis ke yang keempat yang kita sebut tadi ni, dia meresap, mana dia ada ilmu, tapi bila dia sampaikan orang, banyak jadi fitnah. Banyak jadi fitnah tu maksudnya mungkin cara penyampaian dia tak sampai pada orang, ataupun pemilihan bahasa dia tak betul, melainkan menjadikan orang mungkin banyak salah faham. Dia ni alim, tapi dia tak reti, tak boleh dia nak sampaikan pada orang. Tiap kali dia sampaikan kat orang, orang mesti salah faham. Jadi itu boleh jadi jugalah, keadaan-keadaan yang sedemikian rupa. Dan sebahagian para nabi diberikan sedemikian, maksudnya dibagi wahyu pada nabi tapi tak disuruh untuk sebarkan, maka tak ada pengikut. Tapi dia manfaat, dia dapat manfaat daripada wahyu yang didapati daripada Allah Subhanahu wa Taala. Sebab nabi banyak jenis. Ada nabi yang tak ada pengikut langsung, wahyu tu turun untuk dia saja, tidak disampaikan kepada orang lain. Mana dia dapat manfaat tapi orang lain tak dapat manfaat daripada dia. Ada nabi yang seorang pengikut, ada nabi yang tiga orang pengikut, ada nabi yang 10 orang pengikut. Tapi nabi yang paling ramai sekali pengikut, iaitulah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kitalah orangnya, jadi umat. Umat paling ramai sekali. Sebab tu kena syukur pada Allah Ta'ala, Allah pilih kita jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi jangan qada hajat di air yang tenang. Yang kedua, ataupun di bawah pokok yang berbuah.
Sebab pokok yang jenis berbuah ni orang nak manfaatkan buahnya. Kita pula tambah lagi pokok durian. Kan? Memang orang tunggu dia jatuh. Jatuh-jatuh pula atas tu jatuh dia. Aduh. Orang suluh-suluh-suluh. Ha, ada dah satu jatuh kan. Tengok-tengok angkat-angkat. Aduh, lembik pula. Bawah ni apa benda ni? Siapa pula melepas kat sini? Jadi masalah. Ya, kalau pokok tu sedang berbuah, makruh hukum dia. Ya. Kalau pokok yang sedang berbuah menanti jatuhnya buah, asyad makruhan, lebih makruh lagi, sangat makruh, sangat makruh. Kalau pokok tak berbuah, pokok tak berbuah pun makruh juga. Qada hajat di situ. Kenapa? Sebab jadi tempat orang berteduh. Ini jadi orang tempat berteduh. Panas ke, daripada panas lah biasanya. Jadi orang nak pi teduh-teduh, pergi bawah tu dia punya bau pula hancing. Ya, jadi orang pun tak jadi nak buat teduh dekat situ. Pun makruh juga. Kadang-kadang orang panas-panas, orang nak makan minum kan, di kebun orang akan cari teduhan. Jadi elok nak buka bekas tu, buka siar mangkuk tingkat tu, tiba-tiba tercium bau belakang pokok tu. Aduhai, siapa pula melepas sini. Jadi di situ spoil lah, dia panggil spoil. Seterusnya, jangan pula di dalam lubang. Macam mana pula tak kencing, tak buang air dalam lubang? Memang dalam lubang lah kita buang, kotor hajat. Maksudnya lubang-lubang yang ada di tanah. Lubang-lubang bukan kita korek. Kalau korek itu memang sunnahnya. Ya, pergi ke tanah, sebab dalam satu hadis sahih disebutkan Nabi ketika mana qada hajat, Nabi bawa tongkat. Nabi bawa tongkat dan sahabat sifatkan tongkat Rasulullah tu di hujung tu ada besi tajam pada tongkat hujung dia. Sebab apa? Dua sebab. Sebab yang pertama, besi tajam tadi untuk sebelum Nabi qada hajat, Nabi akan korek dulu tanah tadi supaya boleh dibuang najisnya tu dalam tempat yang sudah di, kemudian dikambuih lah. Yang kedua adalah waktu qada hajat ni dekat kawasan hutan ke, dekat kawasan mana-mana ke, kadang-kadang ada binatang. Binatang-binatang yang kita tak pasti, ular ke apa kan. Tambah lagi ular kapak. Ular kapak ni dia sama color dengan daun kering. Kan, jadi kita pun tak tahu qada hajat duduk tengah-tengah tu, tiba-tiba dia sambar je kan. Satu hal lah. Dia nak selamatkan diri, ada tongkat. Jadi buat, nak buat ketuk apa-apa binatang kalau ada keluar di tempat-tempat tersebut. Jadi makruhnya kencing dalam lubang ini adalah kerana lubang-lubang tanah lah. Kerana dia jadi tempat kediaman binatang-binatang yang biasanya dah ada siap lubang, yang kita korek lain. Kan ini dia tengok, oh dah siap dah lubang untuk aku ni, kencing je lah. Dia kencing dalam tu kan, rupanya lubang semut. Kan tengok kot color jengking punya lubang ke, binatang-binatang yang duduk bawah tanah. Hari tu pula dia pelik pula kan, biasanya hujan sejuk, hari ni panas pula hujan. Kan air kencing kita kan panas kan, panas pula hujan hari ni. Dan lubang juga disebutkan oleh para ulama adalah lubang-lubang tanah ni tempat tinggal jin. Ini juga jadi tempat duduk jin. Dalam sebahagian riwayat ada disebutkan sahabat Nabi nama Sayyidina Sa'ad bin Ubadah. Ini ada qil lah. Ada qil, ada pandangan yang kata Sayyidina Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu pernah dibunuh, wafat kerana dibunuh oleh jin. Jin balas dendam, balas dendam. Sebab Sayyidina Sa'ad pernah kencing di salah satu daripada lubang, lubang yang didiami oleh jin. Ini ada satu pandangan, kita jumpalah hadis tu, kita baca. Jadi di samping itu juga kerana mungkin ada haiwan-haiwan yang berbisa dan juga iyalah, kalau tengah-tengah kencing tu tiba-tiba keluar kala jengking ke, kalau yang tak berbisa pun biawak kan, keluar tiba-tiba biawak keluar. Kita tengok keluar panjang tu, takut seluar tak dan capai. Tengah-tengah tu berlari pula. Satu hair juga. Jadi jangan cari pasal lah. Lubang-lubang sedia ada tu jangan dikencing situ. Kemudian
Yang keempat, jauhilah daripada kencing di tanah yang keras. Dia mentul balik. Ya. Ataupun di tempat, dia biar yang tanah yang meresap lah. Ya. Ataupun di tempat yang bertiup angin. Kerana ditakuti akan terkena percikannya. Jadi tempat bertiup angin, angin tu tiup arah sini, arah kita, kita kencing arah angin tiup. Jadi kan dia melantun balik lah. Air tu tadi boleh mercik balik ke kita. Jadi akan menyebabkan najis tu terlekat pada pakaian kita. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ammata azabil qabri minhu, artinya sesungguhnya kebanyakan daripada siksa kubur adalah berpunca daripadanya, yakni daripada sebab tidak berhati-hati dalam bersuci daripada najis. Jadi dua sebab ini disebut oleh para ulama. Yang pertama, kerana dia tak istibrak. Istibrak ni adalah berdehem. Maknanya dia apa kita panggil kencing lebih kurang lah. Jadi tak ambil cakna sangat pasal kebersihan. Kan? Kencing berdiri pula. Kadang-kadang kita masuk dalam tandas. Tandas duduk. Tandas duduk. Tandas duduk ni nama pun tandas duduk. Orang nak duduk lah di atas tu. Kan? Tapi kita masuk di tempat tandas duduk tu, air kuning duduk kat atas. Tanda dia apa? Kalau di atas tu kan, kalau kita tengok dalam lubang tu air kuning, maknanya dia tak flush. Itu tanda dia lah. Ni duduk kat atas dan dia bukan, dia tak banyak tapi sikit. Tapi jelas lah kuning nampak. Tandanya apa? Tandanya orang yang kencing lah tu, dia kencing berdiri. Dan dia kencing berdiri, tak tahulah dia basuh macam mana. Kita pun tak pastilah dia basuh macam mana. Tapi dia sekadar macam tu lah. Lepaskan situ. Jadi tak dibersihkan kawasan tu. Jadi satu masalah pula. Jadi satu masalah. Dia tak basuh bersih-bersih. Lepas tu air kencing tadi di hujung pada kemaluan tu ada lagi saki-baki daripada air kencing tu tadi. Melekatlah pula pada seluar dalam dia. Dan kalau waktu dia kencing diri tadi pun tak betul caranya, percikkan tadi tu terkena pula pada seluar dia. Dia pun lepas tu terus pergi semayang pula. Bawa pula pergi semayang dalam keadaan menanggung pakaian yang bernajis. Tak sah semayang. Disebab itu Nabi sebut, inna amata azabil qabri minhu. Kebanyakan daripada azab kubur dikenakan pada orang yang main-main bersuci daripada najis ni, dia tak ambil berat. Lebih kurang lah. Kan janji waktu janji lepas kencing sudah lah. Tapi nak sucikan diri daripada istinja, ketika istinja tu dia buat lebih kurang. Dan yang kedua adalah kerana tidak berhati-hati dalam taharah ni, bukanlah dia ni buat dosa besar kan. Tapi dia melihat keremehan pada sesuatu yang disyariatkan oleh Allah. Daripada taharah bersuci tu, salah satu daripada bab fiqah ni kita dah belajar kan. Jadi efek dia besar lah. Efek dia semayang tak sah. Kan? Sebab itulah Nabi SAW sebut dalam hadis, faqihun wahid ashaddu ala syaitan min alfi abid. Seorang yang faqih, seorang yang faham hukum hakam agama, seorang alim lebih ditakuti kepada syaitan berbanding daripada 1,000 abid, 1,000 ahli ibadah. Sebab kadang-kadang ahli ibadah dia beribadah macam tadilah. Dia nak semayang dia rajin, tapi dia tak ada ilmu. Jadi taharahnya pun buat lebih kurang, wuduknya pun tak capai had yang patut dia. Wuduk lebih kurang, main percik-percik macam tu je. Wuduknya tak sah, lepas tu pakaian bawa najis, lepas tu semayang 100 rakaat. Ahli abid semayang banyak, tapi semua semayang dia tak sah. Kan namanya sia-sia. Sebab tu syaitan lebih takut dengan alim yang tidur berbanding daripada ahli ibadah yang sedang banyak beribadah. Maksud ahli ibadah ni, ahli ibadah yang jahil lah. Kalau ahli ibadah yang alim, itu paling bagus. Kan, sebab ahli ibadah kalau dia alim, 2 rakaat yang dia kerjakan pun tip-top, Allah Ta'ala terima. Jaga sungguh dia akan kesempurnaan dia, daripada wuduk dia jaga, bacaan dia jaga, nak
tak nak bagi batal ya, daripada apa yang dia ibadahkan tadi. Jadi dua rakaat pun bernilai sungguh. Ha, tapi kalau orang yang tak ada ilmu, semayang dia nak banyak tapi ilmu tak pernah ada, ha, yang tu yang jadi masalah. Okey, habis. Dan hendaklah engkau duduk ketika qada hajat itu. Duduk sini maksudnya cangkung lah, sebab kalau duduk payah nak buat. Dengan memberatkan sebelah kakimu yang kiri. Di sini para ulama sebut kenapa? Kerana hati ataupun jantung kita duduk belah mana? Duduk belah kiri. Ya, jadi dia mempermudahkan sedikit untuk tekanan bagi najis kita tu keluar habis. Ya. Ini adab waktu istinja lah. Ya, supaya dia keluar apa istilah kita panggil lawas lah. Ya, mudah lawas. Ya. Kalau tidur pun kan kita tidur digalakkan mengiring, yang sunnahnya mengiring di lambung kanan kan. Lambung ni belah kiri bahagian tepi badan kita ni lah. Lambung kanan. Kenapa lambung kanan? Sebab jantung kita belah kiri. Jadi bila kita baring mengiring ke sebelah kanan, jantung duduk atas. Jadi bila jantung duduk atas, dia akan lebih rehat berbanding daripada kita baring lambung kiri, jantung dia belah bawah. Jadi bila belah bawah akan sedikit ditekan berbanding daripada dia belah atas. Nama pun tidur nak bagi rehat. Jadi biar jantung tu rehat sikit lah. Ini bagi dia senang sikit dengan kita letakkan dia di sebelah atas. Jadi waktu qada hajat, cangkung tadi beratkan sedikit ke sebelah kiri ya, supaya lebih mudah keluar najis. Sebab tu sebenarnya tandas duduk ni tak adalah berapa bagus sangat. Cangkung, tapi cangkung atas tandas duduk pun jangan juga buat. Bahaya juga. Berapa banyak kes tengah-tengah cangkung pecah. Ya, pecah habis koyak punggung ni. Ya, siap terbelah kaki apa semua tu. Sebab tajam. Ya, dia punya tu tajam. Baik. Jadi melainkan orang yang uzur lah. Kadang-kadang orang uzur dah tak boleh nak ni apa semua. Memang perlukan juga tandas. Tandas duduk kan. Jadi selagi boleh cangkung lah. Berdiri macam mana pula berdiri? Kencing berdiri. Boleh tak? Dalam hadis ada disebut Nabi SAW juga pernah kencing berdiri. Tapi ada beberapa sebab lah. Antara sebabnya adalah yang pertama sakit yang menyebabkan tak boleh cangkung. Ya, maka Nabi akan kencing berdiri. Yang kedua, di sisi orang Arab, dia ada satu adat tengah proses untuk sembuhkan sakit sulbi. Ya, maka rawatan, antara rawatannya adalah dia tak boleh nak cangkung tadilah. Ya, dia kena berdiri. Kalau macam kita ni mungkin baru lepas operate apa namanya, dia panggil slip disc. Kan kadang-kadang dia tak boleh ada macam tu lah. Ya, tak boleh cangkung semua. Jadi tengah rawatan, maka yang tu kencing lah berdiri. Dia tak jadi lagi makruh lah. Ya, dan yang ketiga adalah waktu peperangan biasanya berlaku juga. Ya, tempat tu kotor ataupun dalam keadaan yang perlu berhati-hati, perlu berjaga-jaga. Ya, jadi waktu darurat. Maka kencing berdiri walaupun ada hadisnya, jangan kata dia sunnah. Kan dia tengok, ini baca hadis kan, Nabi SAW kencing berdiri. Ini hadis ada ni, sunnah lah. Ada kan? Sebab ada hadis yang lain, Sayyidah Aisyah kata, siapa-siapa yang kata Nabi SAW kencing berdiri, jangan percaya. Dia kata begitu. Sebab apa, nampak bercanggah? Sebab Sayyidah Aisyah riwayatkan hadis tu di rumah. Di rumah Nabi tak pernah kencing berdiri lah. Tak ada apa-apa keperluan nak kencing berdiri, buat apa kencing berdiri. Jadi kalau ada darurat, keperluan untuk kencing berdiri, maka dibolehkan untuk kencing berdiri. Tempat tu terlalu kotor contohnya, jadi tak boleh nak cangkung, ya, maka boleh dilakukan dengan keadaan berdiri. Dan ni selepas ni. Dan janganlah engkau kencing dalam keadaan berdiri kecuali ketika darurat. Ini kita dah jelaskanlah. Dan himpunkanlah dalam istinja itu antara menggunakan batu, boleh digantikan dengan kertas tisu dan juga air. Ini apa-apa yang kesat lah. Ini apa-apa yang kesat. Nah, ini pun ada perbahasan dia. Baik, cuma saya nak kongsikan sebelum masuk waktu ni. Masuk waktu dah? Belum. Saya ada jumpa dengan seorang
di Sri Petaling, dia pengerusi surau lah. Waktu duduk minum-minum tu, dia ceritalah dengan saya. Dia kata, "Ustaz, saya ada jumpa seorang makcik ni, Ustaz. Makcik ni dia khatam Quran seminggu sekali. Ini antara amalan dia, khatam Quran seminggu sekali. Ini umur dia dah 70 lebih, dekat 80. Memang amalan dia tiap-tiap minggu tu, dia start Jumaat, hari Jumaat dia khatam balik. Amalan dia lah. Jadi saya ni lepas pencen ni, saya banyak duduk di surau. Saya ni jadi bilal jenazah lah istilah dia. Saya uruskan jenazah-jenazah lah. Jadi dia kata antara pengalaman saya urus jenazah, waktu saya urus jenazah ni, yang antara perkara yang kita sulit uruskan juga tu adalah najis lah. Kan nak tekan lu perutnya, kadang-kadang apa, orang yang biasa urus jenazah ni, jenazah kentut kan. Bukan kentut je, kentut sedawa kan. Tiba-tiba jenazah sedawa. Ya, pasal apa? Ada lagi angin-angin hak duduk dalam tu. Jadi perutnya ditekan-tekan, kadang-kadang keluar lagi najis. Ya, ada sebahagian tu banyak pula tu najisnya keluar. Ya, jadi itu pengalaman dia waktu urus jenazah. Jadi satu ketika tu dia tanya dengan makcik ni, "Makcik, saya ni duduk urus jenazah gini-gini tu, banyak najis ni. Jadi ada tak makcik nak nasihat apa-apa saya kongsikanlah?" Maknanya kita ni, kita hari ni kita urus jenazah orang, dia kata. Besok tak tahulah kita urus tahi orang kan. Dia kata tak tahu kita mati esok orang urus tahi kita macam mana. Kan, jadi saya terfikir macam tu lah. Dia tanya pada makcik tu. Jadi makcik tu kongsikan. Dia kata, "Kamu nak tak amalan yang menyebabkan maknanya najis ni tak ada lah. Waktu orang uruskan tu bersih kita daripada najis. Nak tahu amalan tu, stay tune lah." Tunggu azan sekejap. Sekejap kita sambung, insyaAllah.
Ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi apa yang dikongsikan oleh makcik ni kepada Tuan Haji ni tadi, Tuan Haji ni kongsi pada saya lah ya, tapi Masya Allah ya, amalan dia Masya Allah. Jadi amalan dia bukan apa pun, penghayatan kepada agama saja. Kita pun ialah ada sebahagian tu, kita tahu tak ada sebahagiannya. Yalah, memang padanlah orangnya dengan amalan yang boleh khatam tiap-tiap minggu sekali khatam tu, orangnya pun pastinya Masya Allah lah. Jadi apa yang makcik ni maksudnya, makcik ni kata ada tiga benda. Ada tiga benda dalam istinjak yang kamu kena hayati setiap kali kamu istinjak. Mana dalam hati tu, kena di waktu kita istinjak tu, kena datangkan penghayatannya tu dalam hati. Yang pertama, fiqah. Istinjak ni kalau ikut fiqahnya, najis kan, najis tu kita nak sucikan diri kita daripada empat benda kan, ikut fiqah. Istinjak tu kan mensucikan najis daripada empat benda. Sifat najis tu apa? Sifat najis tu bau, rasa, warna kan. Bau, rasa dan juga warna. Yang keempat sebenarnya, yang tu yang pertama lah, yang pertama ainun najasah, ain dia. Ainun najasah tu yang kita nampak lah, yang ketul tu, itu dipanggil ainun najasah. Jadi mula-mula ainun najasahnya tu di-clearkan, lepas tu baru tempat keluar najis tu kita sucikan daripada ya, bau, rasa, mana licin-licin dia tu bukan rasa lidah. Saya kira buah kat lidah pula, ada lagi rasa. Jangan buat pasal rasa tu, licin dia tu mana habis. Dan juga warnanya, itu kan kita nak bersihkan najis kan, itu sifat dia. Jadi waktu kita istinjak tu, minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah, engkau sucikanlah aku daripada keempat-empat sifat ni. Mana ainun najasahnya tak ada, baunya tidak ada, rasanya pun tidak ada, dan juga warnanya pun tidak ada. Maknanya bersih sungguh, bersih sungguh najis tu. Minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, ini aku cuci dengan tangan kiri aku ya, tapi sifatnya tu minta dihilangkan semua ya. Tu yang pertama. Yang kedua, yang kedua ni apa dia yang kedua? Lupa dah saya. Yang ketiga tu berkaitan dengan yang jenazah itu. Yang kedua, penghayatan kepada doa masuk tandas. Kita masuk tandas kan macam doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Apa maksud khubuthi wal khaba'is? Sebahagian ulama menterjemahkan setan jantan, setan betina. Sebahagian menyebutkan itu adalah kekejian, fawahish. Maknanya apa, bentuk-bentuk kekejian yang ada pada kemaluan. Jadi yang kita minta itu adalah maknanya, ya Allah, sebagaimana telah kau bersihkan anggota badan aku daripada najis, bersihkanlah juga dalamannya. Maksudnya daripada kekejian batinnya. Kemaluan kita ni, kekejian batin dia apa? Fawahish tu maksudnya kelucahan. Kelucahan itu adalah zina. Ya, jadi minta, ya Allah, engkau lindung kemaluan ini
dan juga apa yang lahir daripadanya, iaitu zuriat kita lah. Ya, zuriat kita pun hasil daripada apa yang dilakukan oleh kemaluan lah, maksudnya kan. Ha, jadi lindungilah aku dan juga zuriatku daripada fawahish, daripada kekejian, kemaluan ini. Hari ini aku bersihkan dia zahirnya, luar dia bersih, ya, untuk aku solat, untuk aku kerjakan ibadah. Tapi batinnya pun kau bersihkanlah juga daripada perkara-perkara keji tadi. Nah, minta kita dan keturunan kita bersih daripada zina. Nah, itu penghayatan yang kedua. Nah, yang ketiga ni ada kena-mena dengan jenazah dia. Ya Allah, engkau haramkan daripadaku akan najis di dunia dan di akhirat. Itu doanya. Kau haramkanlah najis daripadaku di dunia dan di akhirat. Apa maksud najis di dunia? Hak tadilah. Ya, harapan kita. Nah, kan kadang-kadang kita tengok ada sebahagian jenazah tu elok-elok dia kan. Sebelum dia meninggal tu, dia buang air banyak. Nah, kan sebelum dia meninggal tu, maknanya kosong perut dia. Jadi bila kosong perut, orang yang urus jenazah tu clear lah. Tekan-tekan-tekan pun tak ada najis yang keluar. Sebab dah kosong perut. Makna haramkan aku daripada najis di dunia tu, maksudnya adalah yang pertama, yang kita dah keluarkan tu kan tak manfaat. Kita kan najis ni kan hampas, kita panggil kan, hampas yang tak diguna pakai oleh badan. Jadi kita buangkan dia, kemudian kita flush, kita tinggalkan dia saja. Tak ada apa-apa manfaat pun lagi untuk kita. Ya, begitu juga kita minta di dunia ni, maksudnya perkara-perkara buruk, perkara-perkara keji daripada kita tu biar terasing daripada kita dan tak datang dah balik pada kita. Yang itu satu. Di dunianya tu maknanya hidup kita sentiasa beriringi dengan satu kebaikan. Dan keburukan kalau dia datang pun datang sekejap dan dia tak datang-datang balik lah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, najis di dunia adalah maknanya tak ada lagi kita waktu orang urus jenazah kita tu taklah. Ya, tak dia susahlah urus sebab ada najis. Ya. Di akhirat, apakah maksud haramkan aku najis di akhirat? Maksudnya syurga lah tuan-tuan. Minta syurga lah. Sebab dalam syurga kan mana ada benda kotor kan? Jadi kalau najis tu diharamkan bagi kita di akhirat, sebab syurga tu sendiri tak ada benda kotor. Jadi doanya kita tu adalah perkara tersebut. Kita pun tak pernah terfikir dah. Istinjak main lepas, buruk. Ya, habis keluar, lega. Itu je lah. Ya, rupanya tengok orang-orang soleh macam mana. Dalam istinjaknya pun, ya, interaksi dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala sampai macam tu. Wali lah kita kata. Ya, sebab itulah orangnya pun boleh khatam seminggu sekali kan. Ya, bersih sungguh hatinya. Umur 70, dekat 80 lah umur. Ya, tapi Masya Allah. Jadi semenjak daripada Tuan Haji tu cerita, kita ingat-ingat lupa juga kan. Kadang tengah kalang kabut tu benda lain luar yang kita fikir. Tapi sekali-sekala teringat juga. Oh ini ya Allah, ya Rab. Dalam hatilah. Jangan disebut pula, berzikir pula dia kat situ, lain macam pula. Kan dalam hati, ya Allah ni aku bersihkan najis, zahir batinnya bersihkan. Zahirnya pun bagi bersih supaya aku semayang, pakaian aku elok kan. Ya, batinnya pun begitu juga, hindarkan aku daripada perkara-perkara keji yang dilakukan oleh kemaluan. Ya, kemudian minta agar Allah Ta'ala kurniakan kita untuk diharamkan najis ni bagi kita di dunia dan di akhirat. Ya, itu tiga lah perkara yang dikongsikan oleh hajjah tu lah untuk kita ambil manfaat bersama. Okay, baik, 5 minit kita habiskan perenggan ni, habis bab sikit ni. Dan himpunkanlah dalam istinjak itu antara menggunakan batu. Batu ni benda kesat, boleh digantikan dengan tisu. Supaya apa tujuan ni tuan-tuan? Kenapa nak kena pakai dua kali ni? Gabungkan antara batu dengan air. Maknanya pakai batu dulu baru air, jangan air dulu baru batu. Supaya kalau kita pakai batu, maknanya ainun najasah tu tak kena tangan. Itu tujuannya, kita tak nak sentuh najis tu. Jadi bila pakai batu, tarik dulu dengan batu, maksudnya kan tangan kita kan tak pegang secara direct dengan najis. Itu antara hikmah yang ulama sebut, kenapa nak gabungkan pakai batu dulu. Kan pakai air pun nanti kan bersih juga. Tapi kalau straight terus pakai air, nak tak nak tangan kita akan sentuh kepada ainun najasah tadi.
Tapi kalau kita pakai batu dulu, maknanya batu tu clear kan ainun najasah. Kita kan pegang batu, kita bukan najis. Jadi tangan kita tu tak direct contact pada najis. Ya. Itu yang paling baik lah, yang paling afdal, cantumkan antara batu dengan air. Dan kalau engkau hanya mahu menggunakan salah satu di antara dua, ya, maka hendaklah engkau memilih untuk menggunakan air. Ya, sebab itu lebih bersih lah. Dan ini pun ada syaratnya jugalah. Saya ingat hari tu dengan kelas dengan Ustaz Syed Abdul Kadir dah bincang lah, Safinah. Ini ada beberapa syarat kalau nak pakai batu ni. Syaratnya najis tu belum merebak, dia najis yang keras, maknanya najis yang biasa, yang bukan cirit berit. Ha, dia ada benda-benda tu lah. Kalau yang tu wajib pakai air lah. Macam mana dah merebak-rebak ke papan punggung, lepas tu nak pakai batu, dia pun nak tengok, tak tahu nak calit batu tang mana. Ha, kan jadi susah. Batu tu memang betul-betul dekat dubur tempat keluar najis, bagi najis jenis yang keras lah. Jadi memang najis tu tak melekat situ pun. Jadi dia boleh tarik sikit saja ainun najasah, cukup dengan 3 biji batu. Sebab dia bukan najis yang bentuk cair. Tapi kalau cair memang kena pakai air lah, wajib. Tak boleh pakai batu. Ha, baik. Ni kita sekali-sekala kena belajar juga. Walaupun tempat kita kadang-kadang tiba-tiba tak ada air apa semua kan. Kena belajar jugalah sekali-sekala salap pakai kertas tisu ni. Itu jarang pakai kan. Kawan-kawan kita baru ni pergi Morocco kan. Pergi Morocco. Sana pun dah agak kebaratan lah. Tandas dia tak ada. Air tak ada. Memang semua pakai kertas tisu. Dia orang pun dah tahu dah. Pergi berjalan sana seminggu. Tiap-tiap orang bawa botol mineral. Seorang satu buh dalam poket. Nak pergi tandas mana-mana dah bawa turun siap dah. Pasal memang tak ada. Tak ada air. Kalau kat Mesir sebahagian tu dia air kot tembak bawah tu. Itu pun sebahagian orang kita tak berhenti juga pakai tandas gitu. Tembak daripada bawah kan. Kita tak reti buka tu pula. Ya, kadang-kadang kuat, kadang-kadang slow. Kita buka-buka tu ke dinding. Basah dinding tu. Orang sebelah pun dengar malu. Tembak dinding. Oh, mana pula, mana pula. Nak duk cari kan. Hak najis tak kena. Dah kita pula nak kena posisikan pula. Tarik ke depan, ke belakang. Ai, jenuhnya lah. Siapalah yang akai pergi reka macam ni. Punya menyusah lah rasa. Ha, kan padahal boh getah paip senang kita hala ke mana nak hala kan. Tapi itulah, sekali-sekala kena belajar lah juga cara istinjak pakai tisu. Sebab batu tadi maknanya cara istinjak pakai tisu lah, walaupun kita jarang lah amal kat sini kan. Baik, mana tadi, ya, hendaklah kalau antara pilih salah satu pakai air kerana itu lebih afdal. Dan apabila engkau mahu menggunakan batu saja, maka carilah 3 biji batu yang suci yang dapat menyerapkan, yakni menyucikan dan juga mengeringkan najis. Maka engkau sapu dengan batu itu akan tempat keluar najis, sekira-kira tidak menyebabkan najis itu merebak ke tempat lain. Dan begitu pula hendaklah engkau sapukan kemaluanmu dengan 3 kali sapu dengan sebiji batu yang ada 3 bahagian lah, ya, kalau nak pakai sebiji batu ataupun 3 biji batu yang berbeza-beza. Dan jikalau belum hasil bersih dengan 3 biji batu, maka hendaklah engkau sempurnakan istinjakmu dengan 5 biji atau 7 biji sehinggalah jadi suci tempat keluar najis itu. Dan bilangan batu itu disunatkan ganjil, witir lah. Dia ada rahsia kan pada angka ganjil dalam agama kita ni, ada rahsia lah. Innallaha witr wa yuhibbul witr. Ya, Allah itu ganjil dan Allah sukakan yang ganjil. Tawaf berapa pusing? 7 ganjil kan. Sa'i 7 juga, pergi balik pergi balik kan. Bilangan rakaat dalam sehari 17 kan, pun ganjil juga. Banyak benda-benda yang ada rahsia tersendirilah, ya, pada angka ganjil. Dan menyucikan tempat keluar najis itu hukumnya adalah wajib. Dan janganlah engkau beristinjak dengan tangan kanan, ya, sebab tangan ini pun tangan yang dimuliakan kerana banyak buat benda-benda mulia. Ya, jadi makan pun gitu, benda-benda bersih kita pakai kanan. Jadi janganlah pakai istinjak dengan tangan kanan, biar kiri lah yang buat kerja kotor tu. Ha, kan. Dan hendaklah engkau membaca doa setelah selesai istinjak itu dengan katamu, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, bersihkan hatiku daripada kemunafikan. Munafik ni munafik akidah ataupun munafik amal lah. Munafik akidah ni maksudnya kita minta janganlah kita terpengaruh dengan fahaman-fahaman selain daripada ahli sunnah wal jamaah.
Ya, munafik amal ni maknanya takut berdasar dia daripada syahwat yang kuat. Termasuk salah satu daripada syahwat tu syahwat kemaluan. Ya, maka hak tu kita minta tadi tu yang macam saya sebut perkongsian dengan hajah tadilah. Dan doanya wahassin farji minal fawahish, dan bersihkanlah ya Allah, ya, perlindungkanlah kemaluanku daripada suatu perkara yang keji ataupun jahat seperti zina. Ya, baik. Dan yang terakhir, hendaklah engkau menggosokkan tanganmu dengan tanah ataupun dinding dalam kurungan ataupun dengan sabun. Orang dulu gitulah, dah lepas habis keluar daripada tandas tu, cuci tangan lah. Ya, cuci tangan tu dengan digosokkan ke tanah. Sebenarnya tanah ni suci kan, kita buat tayamum kan tanah. Dan tuan-tuan try lah, kalau tangan kotor, try gosok ke tanah tu, hilang kotor tu, minyak pun akan hilang. Tangan kotor-kotor tu pergi cari tanah, gosok dulu ke tanah, lepas tu baru basuh. Lebih senang, mudah hilang kotor tadi banding tuan-tuan terus basuh pakai air. Jadi tanah ni bersih lah, dia gosokkan dulu ke tanah, ya, ataupun dengan sabun setelah selesai daripada istinjak, kemudian lalu membasuh akan tanganmu itu. Ini menyempurnakan kepada kebersihan. Kita pun tak lalu makan restoran, kita tengok yang table roti canai tu, dia masuk tandas, ya, dia keluar-keluar tandas, tengok dia tak pi singki basuh tangan, terus pi sambung table roti canai. Tuan-tuan tahan nak makan kan, kita pun tengok masuk tandas keluar terus table roti canai, haram aku makan hak dia table tu. Jadi kita pun fikir elok dibasuh dulu tangan tu, menyempurnakan kepada kebersihan dan meyakinkan juga orang lain untuk, ya, berurusan dengan kita. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. InsyaAllah nanti kita sambung bab yang ketiga, masuk kepada adab berwudu. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqqina fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan salihan. Allahumma ijma'na ma'al habibil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jannatika jannatil firdaus ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya lupa nak buka soalan tadi, tapi nanti minggu depan lah, bulan depan lah insyaAllah. Kalau ada soalan first tu kita akan buka dulu kalau ada insyaAllah. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.